Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sobat-sobat Hasan dimanapun berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman semua keliling jalan-jalan di ibu kota negara Brunei Darussalam, yaitu Bandar Sri Begawan. Oke, sobat-sobat semua, inilah wajah baru ibu kota negara Brunei Darussalam. Kota yang cantik, bersih, dan tidak ada polusi. Oke sobat, saya mengambil jalur arah ke kanan, yaitu jalur ke Basten, atau di tempat kita adalah terminal bus. Ya, inilah terminal bus di sebelah kiri. Semua bus dari segala penjuru parkirnya di sini. Itu di depan ada keluar bus keluar. Oke, sobat-sobatku semua, inilah ibu kota negara Brunei Darussalam, yaitu Bandar Sri Begawan. Kota yang cantik, yang bersih, dan tidak bising. Dan kota ini cocok dikunjungi. Dan tidak polusi, teman-teman semua di sini. Dan langsung tidak ada kriminalitas. Di Brunei Darussalam ini sobat, lalu lintasnya sangat-sangat tertib dan warganya sangat patuh terhadap undang-undang yang dibuat oleh negara. Sambil kita menunggu lampu hijau, di sebelah kiri itu adalah sebuah alun-alun, atau di sini biasa disebut padang. Nah, sebelah kanan itu adalah padang, biasa acara-acara besar diadakan di sini. Dan saya memasuki lorong sebelah sini biar tahu sobat-sobat, bangunannya pun sangat tinggi-tinggi di negara Brunei Darussalam ini. Bangunannya pun lumayan tinggi-tinggi sobat.
depan ini sobat-sobat semua ada sebuah taman, yaitu Taman Mahkota Jubli Emas atau biasa disebut Eco Corridor Park. Dan taman ini bagi pengunjungnya langsung tidak dikenai biaya alias gratis sobat-sobat semua. Dan di depan lagi ada sebuah masjid kubah emas, yaitu Masjid Umar Ali Saifuddin. Oke sobat-sobat semua, cukup sekian video di kesempatan kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang. Dan jangan tekan tombol notifikasinya untuk mengikuti video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.